Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Potensi ekspor bernilai 3.2 bilion ringgit berjaya dijana menerusi lautan kerja 4 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China. Malah negara tembok besar itu turut menawarkan lebih 5,000 peluang kepada rakyat Malaysia untuk jalani latihan berkaitan TVET. Laporan Sazwani Samsu. Lawatan kerja berkenaan atas jemputan Perdana Menteri China Li Qiang bagi menghadiri Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai. Ia juga bagi meraikan ulang tahun hubungan diplomatik ke-50 Malaysia-China. Pelbagai siri perjumpaan dan sesi meja bulat diadakan sepanjang lawatan tersebut. Banyak projek yang sudah ke tahap yang terakhir pun dan ada yang masih lagi baru dalam perbincangan. Tapi menunjukkan peningkatan yang lebih pada tahun inilah. Kita akan umumkan bila dalam masa terdekat. Turut diperhalusi kolaborasi dalam sektor TVET. Soal peluang bantuan pendidikan, soal 5,100 tempat TVET untuk di agak peringkat kemahiran tinggi. Kemudian saya juga tekankan soal kerjasama silang budaya. Semua ini kesempatan kita sampaikan bila ada pertemuan berdua dengan Presiden juga Premier. Dalam sesi kunjungan hormat, Presiden Xi Jinping menzahirkan kesepakatan untuk membina komuniti masa depan bersama antara China dan Malaysia. Selain menyambut baik hubungan perdagangan antara kedua-dua negara yang meningkat hampir 1,000 kali ganda. Komitmen Malaysia-China untuk terus memperkukuh kerjasama jelas dizahirkan dalam lawatan kerja kali ini. Ia sekaligus menggambarkan keakraban tali persahabatan yang sudah pun terjalin sejak 1974. Lawatan kerja kali ini juga cukup signifikan sekaligus mengangkat peranan Malaysia selaku negara pengemudi ASEAN 2025. Sazwani Samsu, Beijing, RTM.